Yahoo minasan, welcome back again with Mimin di sini. Kali ini Mimin bawakan berita yang bisa membuat fans One Piece yang belum nonton movie One Piece Stampede yang sangat heboh kemarin saat Mimin nonton di bioskop ya. Sampai-sampai berbulan-bulan yang lalu Mimin mau nge-review gak jadi karena ada problem sedikit. So, karena kali ini One Piece Stampede telah rilis versi ilegalnya di internet ya. Dan kalau udah muncul di internet, hampir bisa dibilang mustahil untuk dihentikan, kecuali internet hilang. Oke, cukup basa-basinya. Mimin gak akan memberi linknya di mana ataupun caranya apa untuk nonton movie Stampede ini. Yang jelas nantinya pasti banyak para pahlawan download ataupun pahlawan streaming yang akan memberitahu kalian di mana dan bagaimana caranya agar bisa nonton atau download One Piece Stampede. Jadi, slow aja oke. Pasti para pahlawan itu akan nongol di komentar ini nantinya. Nah, jika nantinya sudah selesai nonton One Piece Movie Stampede ya, di bulan Januari 2020 ini akan Mimin bahas Stampede-nya. Oh iya, sampai lupa. Karena Mimin telah menyebarkan info penting ini pada kalian ya, Mimin hanya punya satu permintaan saja pada kalian. Kalau ada rezeki lebih, sisihkan Rp25.000 untuk beli komik One Piece dan tolong download aplikasi Manga Plus. Yang ini gratis sama sekali. Kedua hal itu bisa mendukung Oda Sensei secara langsung. BTW, Manga Plus memang bahasa Inggris dan Spanyol yang masih ada. Tapi Mimin punya feeling kok. Jika fans One Piece Indonesia yang nonton video ini ataupun video One Piece Mimin lainnya download Manga Plus sampai puluhan ribu orang atau mungkin ratusan ribu orang, tak menutup kemungkinan ya, Shueisa dan Viz Media akan membuat translate yang ada di Manga Plus ada bahasa Indonesianya. Jadi, sudah saatnya era baru dimulai dengan langkah yang kecil ini. So, see you again next time. Adios, yay, caramelos. Salam animeniakerjo.